Sekarang jam 1:30 lebih guys, hampir jam 2. Dan tadi nenek aku sudah makan dan ini nggak habis ya. Ini ada nasi, ada kuah, terus ada sayur. Dan berhubung sudah jam 2, kurang ya aku mau makan ini roti sama minum susu guys. Karena nenek aku ya seperti itu. Gak bisa ditinggal kayak gitu loh guys. Ntar ya, aku mau minum susu sama makan roti gitu aja guys. Karena apa, nenek aku tuh ya gimana gitulah, manggil-manggil terus gitu loh. Jadi sekarang sudah mau jam 2, terus aku mau masak juga nanggung. Jadi ya udahlah, aku minum susu aja sama makan roti, praktis. Paling nanti sore aku baru masak. Dan nanti sore aku mau masak ini ya guys, mau goreng ikan sama sayur bening kayak gitu. Terus nenek mau tak masakin ini daging babi tak kecapin kayak gitu. Tuh udah manggil-manggil, masa Allah aku aja belum makan. Ntar guys, ntar tak sambung lagi ya. Halo guys, udah ya. Pokoknya harus sabar. Untungnya majikan aku baik ya guys, jadi ya alhamdulillah, alhamdulillah baik gitu loh. Jadi aku sekarang udah jam 2 kurang, mau jam 2 lah, aku makan roti aja guys. Tadi pagi tuh aku sarapannya roti sama kopi ya, terus aku siangnya makan roti lagi sama susu nih. Soalnya mau masak juga nanggung jam 2 sih, jadi ya nanti sore aja, nanti sore masak sayur bening sama ikan, goreng ikan kayak sama nasi sama sambal gitu aja. Udah, yuk guys, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, aku sampai lupa. Assalamualaikum guys, selamat siang menjelang sore. Aku sampai lupa salam. Ini rotinya enak banget guys. Aku favorit ini rotinya karena aku membuat video ini dengan tujuan supaya yang mau ke Taiwan itu tahu guys, maksudnya menjaga orang tua itu susahnya seperti apa kayak gitu loh. Kalau nenekku ini manggil-manggil terus, terus apa, harus aku harus ada di sampingnya kayak gitu loh guys. Jadi ya sabar aja. Jadi aku di sini kerjanya itu cuma fokus sama nenek aja. Masalah bersih-bersih enggak dituntut sih, yang penting itu menjaga neneknya itu bagus kayak gitu. Dan alhamdulillah majikannya tuh ngerti ya, karena di rumah itu kan ada CCTV, jadi mereka itu tahu. Halo guys, alhamdulillah susu aku udah habis nih, udah habis. Terus aku tadi makan roti 2. Aku biasanya kalau pagi tuh makannya satu aja guys, berhubung ini siang jadi aku makannya 2, terlalu lapar, kelaparan. Dan nenek aku lagi itu lagi BAB kata nih, jadi aku nunggu di sini. Oke, setelah itu aku mau minum vitamin guys. Biasanya nih itu aku pagi ya minum satu kapsul, karena tadi pagi lupa jadi siang. Biasanya siang aku, kalau pagi ini lupa itu siang minumnya.
Oke guys, sampai di sini dulu video ini karena aku masih ada kerjaan, jemur baju, sholat, terus mijet nenek, nanti tak sambung lagi ya. Bye. Oke guys, ini aku jam berapa? Jam 4:30 ya. Tuh, jam 4:30 ya guys, dan aku mau masak buat nenek. Ini tuh babi guys, babi terus bawang putih sama kecap asin sedikit. Udah dicampur-campur. Udah guys, terus dikasih apa cuka, bukan cuka, arak-arak beras sedikit, terus aku tak kasih ini bawang goreng ya. Seperti ini nih. Ya. Terus kita kukus di tenko. Kita tutup. Kita colokin. Udah tinggal tunggu aja sampai matang. Oke. Dan aku nanti mau nyayur ini daun ubi, tak sayur bening, terus ini goreng ikan satu, guys. Oke. Tak masak dulu, guys. Oke, guys. Jadi penampakannya seperti ini ya. Daging babinya tadi yang aku masak. Oke, dan ini udah matang. Dan ini ikan aku, guys. Udah tak goreng, hancur, tapi nggak apa-apa lah, tak makan sendiri. Dan ini adalah sayurnya ya, daun ubinya. Berhubung aku nggak punya bawang merah, jadi ya tak tumis aja guys, seperti itu. Oke, dan aku mau mandi dulu guys. Dan tadi pas aku buang sampah itu dipanggil satpam, katanya ada paketan kayak gitu. Tapi aku mau mandi dulu, mau sholat dulu, nanti tak lanjut. Oke, bye. Halo guys, sekarang di Taiwan jam 6:30, jam 6:30 malam, dan nana aku sudah tak suapin, dia udah kenyang, udah tidur, dan giliran aku mau makan malam guys. Tapi sebelum makan malam aku mau unboxing ini. Tadi kan tak kasih tahu ya aku dapat paketan. Tak kasih tahu, aku juga nggak tahu sih isinya apa ya. Yuk kita buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini aku dapat sabun. Sabun ini ada tas. Tas kosong sih. Gak ada apa-apanya tuh, kosong, cuma ini tuh MCI lo guys, ini tuh MCI, kelihatan nggak? Ini tuh MCI, dan ya ini seperti tas biasa sih, seperti ini ya. Kalian itu bisa lihat di channel aku yang satunya guys, aku bahas soal MCI. Ini salah satunya MCI ya, gelang ini ya, gelang. Aku punya gelang bioglass sama kalung. Kalian bisa cek di YouTube aku yang satunya ya, Vita Honesty. Di sana aku ada bahas. Oke guys, dan ini adalah sabunnya seperti ini loh, tuh ya. Dan ini warnanya merah, ada kode QR-nya, bisa dicek asli apa enggak. Ini tuh bonus, sebenarnya ini bonus pas aku beli bioglass guys. Pas aku beli bioglass itu kan sekaligus 3 ya, yang satu tak pakai aku sendiri, yang dua itu tak kirimin ke Indonesia. Tak kasih tahu guys, aku juga enggak tahu sabunnya seperti apa. Yuk kita buka. Bentar. Sabunnya wangi.
Ini tuh masih segelan ya, masih plastikan nih. Masih segelan. Sabunnya seperti ini, guys. Seperti ini, ya. Oke. Bau wangi sih. Tuh. Seperti ini. Lumayan. Ya, seperti ini sih, guys. Cuma sabun. Kirain apa? Oke, guys. Lanjut mau makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Mari makan, guys. Sekarang di Taiwan jam 6:30 ya. Aku makan ini ikan apa ini? Ikan asin atau ikan tongkol ya, pokoknya seperti itulah ya. Terus ini daun ubi, terus sambal. Nah. Mari makan. Aku sambel ini loh, guys. Aku beli di toko Indo 100 NT. Enaknya di majikan ini tuh nggak tinggal bareng sama majikan. Yo. Terus alhamdulillah gaji aku ditambah. Meskipun nenek rewel, tapi ya disyukuri, guys. Setiap kerjaan itu pasti ada itu. Ada resiko nih. Jadi ya kalau ditanya enak enggak mbak jadi TKW, yo enak enggak enak. Tapi ya banyak enaknya itu gaji ini juta-jutaan, yo. Terus kita mau beli apa bisa. Mau bikin rumah bisa, mau beli sawah bisa, beli tanah bisa, bahagiain anak, keluarga, orang tua bisa, alhamdulillah. Dengar nggak, guys, nenekku? Ya kayak gitu, manggil-manggil. Semenet-semenet manggil, kayak gitu loh, guys. Oke ya. Aku tak lanjut makan dulu. Soalnya kalau di sambil cerita tuh lama. Ya, guys. Nanti nenekku manggil-manggil lagi, aku enggak sempat makan. Pokoknya ya di TKW itu enak. Aku dimajukan ini tuh fokus sama amane. Masalah bersih-bersih enggak begitu. Sampai di sini aja ya videoku, guys. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.